Assalamualaikum guys, kembali daripada Akif Gila. Kali ni kita akan bermain Craftman ni guys. Okey, ni Craftman tau guys. Tengok ni, apa tu ni? Itu apa tu? Tu Craftman guys. Okey, kali ni kita nak pergi ke tempat orang. Tapi tempat orang tu kita dah hancurkan tempat apa tu, salah satu tim jahat. Okey. Ha, tu tempatnya dah hancurkan dah. Eh, ada orang jahat guys. Siapa tu? Eh, kau siapa? Siapa? Eh, siapa ni guys? Aku tak tahu dia siapa, sumpah. Ni lari. Dia kuat lah, aku rasa. Kita kawan bukan lawan. Ha. Siapa itulah? Aku tak kenal dia. Datang-datang kat base yang aku dah hancurkan tu, datang-datang nak pukul gila. Eh, geram aku ni. Tantah. Sekejap, aku jumpa base orang. Tapi masalahnya saya tak boleh naik bang. Macam mana ni bang? Base bentuk love. Tu mesti perempuan punya base. Contoh tak base apa? Atau selalunya orang panggil tempat, tempat lepak lah. Tapi yang ni kat Minecraft ni kat tempat lepak. Eh, asyik. Okay, kita teleport kat sana dulu ya guys. Kepala otak dia. Apa ni? Aku tak tahu. Baik, jangan masuk. Nanti orang marah. Siapa kena? Bukan aku kena. Eh, bukan korang kena. Aku yang kena. Okay, kita akan cari tempat yang sesuai untuk buat base baru. Mungkin nanti aku akan cakap dengan bos kita. Nanti aku cakap dengan bos aku, nanti suruh bina tempat baru. Okay guys. Eh, apa tu? Jom, tempat apa tu? Cuba aku cek. Eh, hai, nama awak siapa? Ya, dua orang guys. Astaghfirullah, diorang tengah nak kejar kita, nak pukul kita ke? Please bang, ampun bang, tak buat lagi bang. Tolong, jangan kejar saya. Aku pun tak tahu siapa ni orang. Aku bunuh kang, aku ni kuat tau. Jangan main tembak tu. Okay guys, yang ni aku tak kenal dia siapa. Dan dia tinggal kat mana pun aku tak kenal. Tapi yang raksasa tadi pun, tu pun aku lagi tak kenal siapa. Mungkin dia orang yang baru join kat sini kot. Skin dia macam skin Aero Golem. Mungkin dia hantar-hantar dia kekuatan Aero Golem. Tak tahulah bro. Kita teleport dulu. Okay lah guys, bye.
kita punya misi pun dah habis untuk kalahkan raksasa tiga mata. Okay, dah lah bye guys.